Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Apapun yang akan disampaikan, supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami ya Tuhan, supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam, ia berkeliaran di perhamburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Hubunganmu dengan aku, Hai Yesus, anak Allah yang mati!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legio. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, "Kami minta kenalan sama babi ini. Ya, kami memasukinya." Yesus menampakkan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu muncul dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampung, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran.
Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku, perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah, kiranya, dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubah? Murid-muridnya menjawab, kau lihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat, dan kau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi? Kau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talitha-ku, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu.